di Jabatan Perdana Menteri mengelirukan Dewan dan oleh demikian telah tidak bercakap benar kepada Dewan dan mengelirukan rakyat Malaysia. Kita tidak ada pilihan selain menuntut Perdana Menteri meletakkan jawatan. Betul, setuju. Letak jawatan hari ini juga. Ahli yang berhormat. Diam. Minta duduk. Mana speaker? Mana speaker? Bagus. Menipu. Letak jawatan. Menipu. Bagus speaker. Ahli yang berhormat. Ya. Saya baru dimaklumkan ini merujuk peraturan. Mana speaker? 36-12. Baik. Mana speaker? Kita ada nak lagi? Speaker. Speaker jaga abang. Datuk speaker, saya nak bagi pandangan sikit. Datuk speaker. Siapa dia tu? Datuk speaker, batu. Tak perlu. Saya rujuk kepada apa peraturan mesyuarat yang nak dirujukkan. Datuk speaker, jikalau dibiarkan perkara ini terus berlaku tanpa ada sikap gentleman daripada Kota Baru dan juga Paguh untuk meletak jawatan, ia akan menjadi titik hitam dalam sejarah negara. Saya nak peraturan mesyuarat mana kita dalam kena patuh kepada peraturan. Ia akan menjadi presiden untuk pemimpin tanah dan juga memimpin secara diktator. Baik. Pucung. Wahai Pucung, adakah rujuk yang sama ke? Tuan Speaker, point of order. Tuan Speaker minta point of order mana saya huraikan. Ya. Peraturan mesyuarat 26.1 kurungan P. Dan saya baca. Ini apa yang dinyatakan oleh point of order tersebut. Kecuali jika ada syarat-syarat lain dalam peraturan-peraturan mesyuarat ini, usul-usul yang hendak dibawa ke dalam mesyuarat hendaklah didahulukan dengan pemberitahuan kecuali usul-usul yang tersebut di bawah ini dan P, usul berkenaan dengan hak dan kebebasan semasa kejadian itu berlaku. Tuan Speaker, saya memfailkan usul di bawah peruntukan 26.1P dan juga 36.12. Saya failkan semalam. Dan di dalam usul itu, saya bawa soal bersama sama ada ataupun tidak, Kota Baru telah pun mengelirukan Dewan yang mulia ini. Sehingga sekarang tidak ada keputusan. Walaupun ianya satu perkara yang patut diberikan keutamaan kerana isu di situ adalah isu yang sangat serius. Isu berkenaan dengan kuasa di bawah 1503 yang sekarang melalui surat daripada istana kita mendapatkan pencerahan. Soal saya, kenapa sehingga sekarang tidak dibenarkan untuk usul itu dibahas? Baik, saya jawabkan. Bukan sahaja setakat Kota Baru. Ini adalah satu kerajaan that works on collective responsibility. Semua menteri di situ, mereka tahu. Letak jawatan! Perdana Menteri tahu. Kenapa speaker melindungi mereka? Baik, terima kasih. Kenapa speaker melindungi mereka? Saya mahu satu keputusan sekarang, minta usul itu dibawa ke depan. Kita bincang isu itu sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pucung. Benda yang sama juga. Baik. Speaker, jangan derhaka! Jangan derhaka. Dan kalau Tuan Speaker tidak boleh membawa ke depan usul itu, Tuan Speaker pun patut letak jawatan. Okay. Terima kasih Pucung dan juga Puan Dixon tadi. Yang berhormat, kita pun baru dapat Speaker. Point of order. Point of order. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Point of order 99. Tuan Speaker. Tanya garang. Kena, Datuk Speaker, sekarang kena sebut point of order yang mana? Point of order, Tuan Speaker. Sebab soalan ini soalan serius. Bukannya ini soalan yang amat penting. Saya kalau boleh saya nak cadar, seperti biasa. Bila ada perkara yang agak kontroversi, saya kalau nak cadang, biarlah Dewan ini kita tangguh dulu. Tangguh sementara. Yeah. Kalau tidak, kita akan selesai.
speaker. Tangguh sementara dulu. Tangguh, tangguh. Bukan dengan speaker apakah itu saya yang terbaik. Sebab ini serius dan membakar perlembagaan negara. Sembilan. Tangguh. Panggil speaker masuk balik. Tangguh sementara. Panggil speaker. Baik, terima kasih Tanjung Karang. Baik. Ya. Ya. Boleh saya bercakap? Boleh minta yang lain duduk dulu. Minta yang lain duduk. Minta ahli-ahli yang berhormat duduk, duduk. Ada. Minta ahli-ahli berhormat sila duduk dulu. Sila duduk. Ahli berhormat. Pago kena masuk dewan, speaker. Baik, saya Pago. Kita telah dengar tadi Kota Baru. Tuan oleh speaker, kita tidak boleh menganggap perkara ini tidak berlaku dan kita tidak boleh speaker, mana Kota Baru? Tinggal. Mana Pago? Kenapa lari? Kenapa tak datang ke dewan? Ya betul, saya duduk dulu. Ya, timbalan speaker tak ada kuasalah. Sila panggil speaker. Saya kejap. Sila panggil speaker, jaga abang dia. Kenyataan ini adalah speaker jaga abang. Dunia, betul? Sila panggil speaker sekarang. Ini merupakan kenyataan media yang saya pun baru dapat daripada surat bagi saya. Datuk speaker, baik. Jangan nak lengahkan masa. Kena buat keputusan dan, immediate. Ini soal besar. Keputusan secepat dia mungkin. Kita menjunjung. Saya perlu rujuk kepada pejabat timbalan speaker. Kerana ini adalah peraturan 36.12. Rujuk kepada hak-hak dan kebebasan. Saya tak mahu nak mengganggu perbahasan. Bagi kita teruskan sampai waktu pukul 1. Pukul 1. Dan kita masih dalam aturan mesyuarat untuk mendengar pembentangan aturan mesyuarat ini. Baik. Timbalan speaker, jangan derhaka titah tuanku. Saya usulkan buat timbalan speaker, jangan derhaka titah tuanku. Baik. Saya boleh juga tangguh 15 minit boleh, boleh tangguh. Tapi saya nak minta pada ahli yang berhormat, saya nak teruskan juga. Baik, selesai. Tangguh, tangguh. Speaker, kena tangguh sampai jam 1. Jangan nak lengahkan. 15 minit. Sila. Speaker, speaker. Saya ambil maklum apa yang disebut oleh YB Tanjung Karang dan speaker ulas kata ini hanya kenyataan media. Yeah. Tuan speaker, jangan dolak dalih. Kenyataan ini kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat istana negara langsung. Boleh tengok Facebook buat live sekarang. Bukan kenyataan media biasa. Jangan permainkan soal titah diraja. Sebab tu kena tangguh dulu. Tengok parlimen. Saya tangguh dulu boleh tangguh. Tuan speaker. Kita tangguhkan Dewan Rakyat. Sebab isu ini isu serius. Isu perlembagaan. Tangguh untuk semak. Kita tangguh dulu Dewan. Untuk membincangkan perkara serius. Dapat kepastian. Manakah Perdana Menteri? Kita tangguh dulu Dewan. Tangguh dua sampai petang, dua setengah. Tangguh, tangguh. Tangguh, Dewan. Mika, tangguhlah sampai dua setengah petang. Tangguh. Boleh, tangguh. Tangguhkan Dewan. Peraturan mana tadi? Peraturan mana? Tangguh dan berapa lagi? 12.38. Bro, bro. You say something lah. No, no, no. 15 minutes. 15 minutes. Bro, come back and tell us. Timbalan Menteri. Mana Perdana Menteri? You say something. Say something. Minta dia datang, jawab. Tanggungjawab. Baik. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Sila tenang, 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 tenang. Baik. Ahli yang berhormat, saya merujuk kepada 12.2. Iaitu untuk menangguhkan mesyuarat ini selama 15 minit untuk saya buat perbincangan di dalam. Sila hormat, majlis ditangguhkan. Sampai 2:30. Tak perlu 15 minit. Letak jawatan. Perdana Menteri letak jawatan. Tangguh sampai 2:30, speaker. Kader Haka pada Agong. Besta Durian. Perdana Menteri mana? Perdana Menteri kena hadir. Kerajaan dah.